Hello, what's up guys? Kembali lagi bersama saya, Willy Darmawan. Nah, jadi bagaimana kabar kalian guys? Aku doain semoga kalian sehat-sehat selalu. Kali ini kita akan bermain game Mobile Legends lagi guys. Nah, aku mau cerita nih, kemarin kan aku naik Mythic. Nah, jadi pas aku membuat video detik-detik naik Mythic, gak taunya malah naik ke Mythic. Padahal kemarin tuh aku masih Legend 1 bintang 4. Nah, jadi aku ada simpan replaynya, dan ini adalah detik-detik aku naik ke Mythic guys. Oke, langsung saja kita lihat replaynya. Yuk. Nah, ini dia guys, replaynya guys. Nah, pas itu aku pakai carry. Nah, ini sama teman-teman aku ini. Sama teman-teman aku main. Mereka pada Mythic semua guys. Di sini aku masih belum Mythic. Pas itu ya, yang aku bilang tadi masih Legend 1 bintang 4. Oke guys, kita sudah di dalam gamenya. Nah, di sini kita lihat nih. Nah, di sini ya seperti biasalah. Aku kan ke bawah nih, lane bawah. Biasanya magi kan di mid. Nah, jadi aku ke lane bawah untuk ambil buff. Nah. Oke, kita percepat. Oke. Nih kan kita dapat nih buffnya nih. Terus aku langsung kasih tanda ke teman aku nih untuk ke kelomang. Biar misalnya aku bisa curi kan, jadi kalau sempat aku bisa curi kayak itu kelomangnya. Tapi gak taunya malah di dapat sama Xbox. Jadinya aku gak dapat kelomang. Nah, dan jujur di sini aku paling benci banget sama Kaja ini. Karena apa nanti kalian sendirilah. Pokoknya asli banget Kaja ini. Alah, parah guys. Oke, ini masih seperti biasa kita dapat komangnya. Nah, di sini armor Xbox-nya sudah pecah. Oke. Kita bersihkan lane dulu. Nah, di sini mati guys, teman aku guys. Oke. Initiate retreat. Dan sini mulai sedikit bahaya guys. Jadi aku sebelum pulang, nah aku biasanya ini clear mid dulu, clear lane dulu biasanya. Nah ini Kaja ini. Nah itu aku paling malas pas dia tarik kayak itu guys. Pakai ultinya ketarik pasti itu mati. Asli Kaja ini. Nah, di sini aku bilang sama teman-teman aku hati-hati penyergapan. Biasanya Kajanya tiba-tiba muncul terus langsung ulti gitu. Nah, ini Hanzo-nya kita lihat. Tuh. Oke, kita kembali lagi. Nah, di sini aku langsung clear mid. Biar dapat XP sedikit, guys. Nah. Langsung ambil jungle lagi. Ambil jungle. Nah, di sini Xbox-nya nih agak malas aku guys ya nih. Oke, di sini aku masih ambil Pokemon. Nah, terus aku ini Turtle. Oke, kita percepat guys. Nah, di sini aku sih seharusnya dapat Turtle-nya. Oke. Nah, sudah itu aku pengen coba kill Xbox-nya. Singa aku nanti di sini Kaja datang guys. Nah, Kaja datang. Terus kalian lihat nanti gimana nih. Di sini benar-benar match-nya ini menurut aku seru banget. Nah, tuh lihat tuh. Asli ya. Dia tuh benar-benar datang. Flicker. Terus dia langsung pakai ulti, pakai skill 2 untuk balik. Mati lah. Nah, di sini aku dapat buff, terus aku clear mid lagi. Emang aku clear ini lagi, clear lane. Nah,
Nah di sini mereka kayaknya mau mulai untuk war ini. Tuh. Ini dapat kill gak ya? Wah, tuh. Memang haramian gak tuh kaca tuh. Nah di sini pulang terus singa aku ambil turtle di sini. Oke, kita percepat. Oke, dapat. Nah di sini aku kill si Xbox tadi karena darahnya tuh tipis guys, jadi aku bisa bunuh. Nah di sini gak dapat kill soalnya ya. Hantunya juga gak dapat. Nah di sini musuhnya ini mulai sakit guys, jadi ini mereka ini bener-bener pintar banget melaku mainnya. Nah si kajanya dia bener-bener incar aku kayak itu guys, gimana aku gak mati. Nah, untung ada temen aku itu yang bantu aku, kalau gak tuh aku bakal mati ya sudah. Nah ini double kill, kayaknya disini aku mati guys. Pas cangkelnya tinggal dikit gak darahnya aku mati. Untung ada teman aku, dia bisa kill si cangkelnya. Nah di sini hantunya dia coba kill tapi gak jadi guys. Oke, kita lihat high loss. Nah high lossnya disini kayaknya mati nih kan. Si kaja ini agak malas aku guys. Nah disini mulai kebalik nih keadaan. Nah nih mulai susah guys. Tuh lihat duitnya mulai kebalik tuh tiba-tiba tuh. Oke ya, percepat lagi. Disini bener-bener aku bilang sama temen aku kan main aman aja karena bener-bener sudah bahaya nih guys. Di sini Xbox-nya dia hancurin turret. Nah, di sini aku clear dulu ini. Nah, kita lihat Helos. Oke. Hanzo. Wah, gila. Waduh, memang agak ngeselin sih guys, Xbox nih guys. Xbox kaca lah, ya ampun itu darahnya males banget aku. Oke, kita percepat lagi di sini, kita percepat. Nanti kalian lihat turret dari tim kami itu benar-benar sudah hancur semua. Dan di sini untungnya kami dapat Hanzo guys. Kalau misalnya nggak dapat Hanzo mungkin agak susah. Nah, di sini mati nih. Di sini aku kira bakalan end. Tuh. Gila. Nah, ini aku bilang sama Hanzo nih pakai ulti untuk cicil-cicil mereka. Kayak itu. Nah, kayak itu nanti. Tuh. Oke, cepat lagi. Oke, di sini masih clear. Nah, ini kita dapat Lord guys. Jadi itu benar-benar gimana hokinya bisa dapat Lord ya dong. Nah, di sini Kakuranya dia juga lumayan hebat. Temen aku pakai Kakura. Nah ini Hanzo-nya ini dia langsung nyicil guys. Karena kalau misalnya gak ada Hanzo tuh mereka tuh berani maju terus guys. Tuh. Waduh, Dominator-nya. Tuh. Ditarik.
menarik tuh guys. Itu ada Fury 5 teman aku. Di sini nggak bisa nih. Nah jadi kami mundur dulu, terus bersih lens segala macam dan langsung ke lock lagi guys. Nah di sini aku kan nanya nih, yakin mau lock ini? Yakin. Terus kata teman aku, yakin nggak apa-apa, aku bakal jagain locknya. Terus aku bilang ya udah, aku coba sebisa aku nih. Terus aku serang-serang terus guys. Dan sini aku takut banget kalau misalnya ke maling locknya. Dan hokinya dengan kami lagi, kami dapat locknya tuh. Terus aku langsung bilang, ini harus retreat dulu, jangan attack dulu, harus retreat dulu, kembali dulu, aku bilang. Nah, aku langsung ambil buff ini. Ini mereka ini bener-bener agresif banget guys, mainnya. Tuh. One strike, one kill. Tadi itu kan benar-benar sudah sakit banget guys mereka nih. Tuh, di sini aku mati lagi gara-gara ditarik sama kaca. Tuh. Nah, di sini semua turret kami sudah hancur semua guys. Dan benar-benar bahaya banget. Ayo. Nah, ini teman aku mati kan nih. Oh, gak jadi mati guys. Nah di sini aku bilang aku ngerinya tuh sudah end. Tuh karena kalian aja tuh mereka tuh bener-bener, wah gila tuh asli. Kita lihat Hanzo-nya. Nah di sini Hanzo-nya bisa dapat kill guys. Tuh kalau misalnya bayangannya mati dia tuh cuma pusing ya itu. Oke kita percepat lagi. Nah di sini kami mau serang lock lagi guys. Nih kalian lihat nih, kita mau serang lock lagi dan ini benar-benar ngeri banget sumpah. Kalian lihat duit pun sudah beda jauh tuh. Tuh tuh. Oke kita percepat lagi. Percepat, percepat. Oke, ini kan masih main aman. Pokoknya masih main aman ini. Nah, tuh. Tadi kalian lihat kalau si Hanzo-nya dapat double kill. Nah, di sini kami langsung menuju ke Lord dengan cepat. Nah, ini teman aku dia bilang bantu aku untuk ambil buff biru. Ya udah, bantu dulu sebentar. Nah, di sini aku langsung serang Lord. Apapun yang terjadi, aku bilang aku bakalan serang Lord, gak tau lah gimana ini. Tuh, serang Lord, serang Lord. Oke, kita percepat. Nah, disini aku ngeri banget. Ini bakalan bisa ke maling, guys. Tuh. Aku, weh, gila ngeri lah pokoknya, guys. Mati Minotaur-nya tuh. Nah, terus disini kami langsung menunggu si Lord-nya, guys. Jadi langsung serempak Lord jadinya. Wah, tuh ngerinya nih tuh. Oke. Oke, langsung hancurin turret. Dapat turret, guys. Oke, pokoknya ini apapun yang terjadi aku attack-attack, guys. Dan untungnya kita menang. Gila ini bener-bener match rank yang menurut aku keren banget. Jadi kami bisa epic comeback. Itu tuh bener-bener, wah gila guys. Nah di sini Hanzo-nya MVP karena jujur kalau misalnya tidak ada Hanzo guys, mungkin sudah kalah kita guys. Bener-bener, wah gak tau lah. Oke, nah di sini aku langsung naik ke mitik 1, bukan mitik 5 maksudnya guys. Ya, kira-kira kayak itulah guys. Aku tuh sebenarnya pengen buat detik-detik mitik, tapi gak taunya malah naik duluan mitik, gak sempat kuat sambil main gitu. Jadi aku hanya bisa
reaction gameplay aku. Oke, jadi kira-kira kayak itu guys. Ya, naik mythic bener-bener menurut aku agak susah. Cuma kalau pro player gampang lah guys ya. Ya, jadi kira-kira gamenya sampai di sini. Seperti biasa, jika kalian suka jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke, see you in the next video. Bye-bye. Salam gamers.